Assalamualaikum. Saya kepengen turun di bawah situ. Kepengen ke situ. Tapi arahnya di sana. Tempatnya di sana. Di sini dulu lah, duduk bentar. Ngelihat ini, ngelihat laut. Bagus ya. Wah. Tadi saya jalannya di sana. Saya dari sana itu muter ke sini, muter terus. Muter terus. Sini, sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nanti di bawahnya sana, di bawah sana. Gimana ya caranya turun? Nanti takutnya dimarahin. Pengen turun ke sini. Bisa bang, boleh apa enggak ya ya? Gini aja, nanti kita masuknya dari sana. Terus kita ke bawah situ. Nah, tuh kan. Tempatnya kayak gini, bagus kan? Wah, wow. Butterfly Beach. Wah. Pasti ketemu beginian saya. Nanti duduk di sana bentar, terus live. Pohon kelapa. Ada pohon kelapa di atas. Ada pohon kelapa. Bagus ya. Pohon waru. Ini pohon waru. Itu loh tempat sembahyangnya. Itu di sana. Nanti kita turun. Turun ke bawah sana. Tempatnya itu kayak ini ya. Assalamualaikum, permisi. Tuh, ada yang foto-foto. Wah, lihat. Bagus ya. Ini apa? Pemandangannya. Yang lagi, yang orang nanam bunga di sini, ada orang mancing. Saya mau ke sini. Dulu di sini ada pohonnya. Waktu aku ambil foto sama temen. Ada sembahyang orang yang ini. Gimana ya caranya turun? Bismillah. Wah, tuh kan bagus ya. Aku taruh sini aja ini tripodnya. Terus cari kerang.
Bagus enggak? Bagus kan? Udah, saya mau jalan ke sana. Bagus ya tempatnya, bagus banget. Duduk aja di situ. Mau ngambil bertiga biar aku fotoin. Mau? Iya tuh, dia mau. Ayo, bertiga, ayo. Kenapa? Dia mau pulang info dia soalnya. Dia kan baru kenangan. Kok bisa ini satu aja ih. Eh, please. Kenapa enggak mau? Please. Dia mau pulang Indo soalnya. Oh. Mau sih pulang lepas. Kapan? Ke depan. Ya, ambil aja foto yang banyak di sini. Gak mau dia nya, gak mau. Bisa. Kok bisa kan pakai masker, kan gak kelihatan. Gak peti-petinya sendiri. Enggak, ngambilnya tuh dari iringan. Dari iringan, jangan dari depan. Kalau dari depan, emang besar. Nah, begitu. Yang ini agak nutup sedikit. Yang ini. Nah, begitu. Kelihatannya. Bagus. Tuh. Bagus, bener. Pantatnya ya. Nah, biar ketutupan. Maksudnya punya pinter. Cantik. Nah, bagus. Bener. Kasih saya. Kalau sekarang nggak kelihatan, nanti kalau udah itu kelihatan. Itu sama itu kamera. Oh, itu berdua dia sama tuh. Iya, itu temennya di situ. Kalau lagi nge-vlog itu sendirian aja kayak udah ngomong berdua. Iya, benar. Namanya apalagi TikTokan. Nah, begitu. Jadinya sendiri ya, kayak udah bikin orang. Bikin TikTok di sini. Ambil lagi enggak? Di mana gitu? Ambil bikin TikTok di sini aku. Enggak. Di situ aja juga bagus. Lu ngambil video aku di sini TikTokan. Ambil yang banyak. Ngapain itu malu? Apa adanya gitu iya. Aja sih kayak saya tuh apa adanya biar gendut biar apa terserah amat tuh teh. Mau dua orang udah ke sana mau ke mana kayaknya malu banget. Udah.
Gak mau pulang masih malu. Tinggal di mana sih? Aku di sini. Tunmun. Siwon. Bangte. Kalau dulu saya mantan di sana. Di Madau. Madau. Mantan tapi. Sekarang. Sekarang di Cingyi. Cingyi. Saya tapi lebih suka di sini, nggak tahu kenapa. Mungkin jiwanya udah kesini kali ya. Udah di sini. Meskipun jauh, aku pasti kesini. Meskipun sendiri. Tapi libur gitu. Iya. Soalnya apa ya? Di sini tuh tempatnya itu adem, terus tenang gitu loh. Nggak kayak di lain tempat bising lah ya, apa kan. Gitu. Kalau kita punya banyak masalah tuh, duduk di sana, nongok ke sana, udah hilang semua. Kok cepet banget, udah mau hilang. Nyari apa lagi ya? Kerang kayaknya ya? Iya. Kamu mau ambil foto lagi tuh? Iya, kita ambil piti. Ambil piti. Untung tuh pakai kaos kaki ya. Endingnya membagokan. Iya, endingnya sangat bagus. Pulangnya jam berapa sih? Nanti sore jam 4. Oh, kalau yang libur sore. Mudiknya pas banget lagi. Cingyi berarti dekat airport tuh. Iya. Cuman 15 menit kayaknya nyampe.
Enggak pulang, Mbak, enggak cuti. Tahun depan. Tahun depan. Uh-uh. Kan tahun depan kan udah sekalian dihabisin waktunya gitu. Berapa lama di sini? Dua kontrak? Dua kontrak. Mm-hmm. Situ. Baru satu kontrak. Baru satu kontrak terus pulang. Iya. Udah keluarga? Iya. Oh. Enggak tahu sih kode laku. Oh. Kayak sama tulaknya. Enggak itu ya? Enggak dibolehin nambah lagi atau gimana? Kenapa enggak nambah lagi? Sekarang ini gaji naik loh. Kok enggak sayang? Naik naik berapa persen ya? Naik 100. 476. Iya. Iya naik 100. Aku cuma ya asin ah. Emang cuma kan? Ya asin lah. Bisa ya? Demi Allah, cak aku enggak cengeng. Iya, kok nyungsep di sana gitu. Aku aja yang ambil fotonya kaget. Ya Allah. Jatuh kayak ikan paus. Aduh. Gitu amat ya. Sudah dulu ya, assalamualaikum. Jangan lupa share, like, subscribe, komen di channel Yanti Tembur Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.